Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tuaku yang saya muliakan, saudara-saudari yang saya hormati, serta anak-anakku sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Senantiasa kita menjatuhkan puji syukur kepada-Nya, karena banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita, kita tidak mampu menghitungnya. Terutama nikmat umur yang panjang dan nikmat kesehatan, sehingga kita sempat berada di tempat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tahun lalu ada orang yang duduk di tempatnya bapak-bapak, sekarang ini di tempatnya ibu-ibu duduk, malam ini tidak ada lagi karena sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Kemudian malam ini tidak sedikit orang berbaring di rumah sakit. Untuk bernapas saja mereka harus membeli oksigen. Berapa rupiah yang harus dikeluarkan untuk membayar oksigen untuk bernapas. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah, masih bisa menghirup udara dengan gratis. Ada orang untuk sehat saja harus cuci darah sekali sebulan, ada dua kali sebulan, ada sekali sepekan. Alhamdulillah kita ini masih sehat walafiat. Oleh karena itu harus bersyukur. Maka menyangkut masalah syukur, di situ ada suatu kewajiban dan ada ancaman dari Allah. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan menjanji memberikan kita nikmat ditambah. Kalau mengingkari, maka ada ancaman Allah azab. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila engkau mensyukuri nikmat yang aku berikan kepadamu, kata Allah, maka aku akan tambahkan nikmat tersebut. Tetapi apabila engkau mengingkari, maka azabku sangat pedih. Jadi inilah peluang dan tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap ada rezeki, mari kita selalu bersyukur. Anak kita rajin, patuh kepada ibu bapak, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pun orang-orang tadi yang dilanda kesakitan, kesehatan, maka menghadapinya harus dengan sabar. Karena innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya orang-orang bersabar, Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Jadi oleh karena itu syukur dan sabar senantiasa kita harus melakuninya agar kita bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Tidak lupa pula kita mengaturkan solawat, taslim dan salam kepada yang kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, tentu kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda, profesi yang berbeda-beda. Ada guru, ada SNP, NST, TNI, Polri, ada pedagang, ada karyawan, ada pengusaha, ada tukang dan lain sebagainya. Setiap hari berbeda-beda, tetapi suatu saat akan menuju satu titik
itulah titik terakhir di dunia ini, titik kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Surah Al-Jumu'ah. Katakanlah bahwa kematian yang engkau lari daripadanya, maka kematian itu akan menemui kamu, supaya kamu akan dikembalikan kepada Tuhanmu yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, supaya engkau akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa-apa yang pernah engkau perbuat, yang pernah engkau kerjakan. Oleh karena itu, maka pasti kita akan menuju dunia, pasti akan menuju akhirat. Jadi antara dunia dan akhirat. Maka oleh karena itu, karena kita akan menuju ke akhirat, maka Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mencari pahala negeri akhir. Tapi jangan melupakan bagianmu di dunia. Sebagaimana perintah Allah di dalam surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wasin kama asanallahu ilaika wa la tabghu fasada fil ard innallaha la yuhibbul muhsidin. Maka carilah pahala negeri akhirat, dan jangan engkau melupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan jangan engkau membuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Kaum muslimin dan muslimat inna rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita diperintahkan mencari dua. Pertama tadi untuk akhirat, supaya kita menjadi selamat masuk di surga, dan tidak jangan melupakan bagian di dunia. Kalau malam-malam ceramah malam pertama sampai malam tadi malam, itu mungkin selalu memotivasi para mubalig supaya kita menjadi selamat di akhirat, mencari pahala di akhirat. Caranya mendirikan sholat, sholat 5 waktu, ditambah lagi sholat-sholat rawatib, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 salam, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, berarti 12 rakaat. Ditambah lagi sholat-sholat mutlak, ditambah lagi sholat tahajud di luar Ramadan, 8 rakaat tambah 3 witir. Kalau dalam Ramadan sholat tarwih 8 rakaat ditambah 3 witir. Sholat hajat 2 rakaat, sholat taubat 2 rakaat, sholat wudu setelah mengambil wudu 2 rakaat dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan jalan untuk mendapatkan pahala di akhirat. Kemudian mengeluarkan zakat, berinfak dan bersedekah. Itu adalah jalan untuk mendapatkan negeri akhirat. Kemudian naik haji bagi orang mampu. Berpuasa di bulan Ramadan, ditambah lagi puasa-puasa Senin Kamis di bulan Ramadan, puasa Syawal, puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 di bulan-bulan Qomariyah. Itu adalah untuk mencari pahala negeri akhirat. Tapi bagaimana supaya tidak melupakan bagianmu di dunia? Karena ini juga adalah perintah. Oleh karena itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan juga kepada kita untuk mencari bagian di dunia ini. Bagaimana caranya? Yaitu perintah Allah dalam surah At-Taubah ayat 105. Apa perintah dalam surah At-Taubah? Yaitu menyuruh kita untuk bekerja. Wa quli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maka bekerjalah kamu supaya Allah melihat hasil kerjamu, begitu pula rasul dan orang beriman melihat hasil kerjamu, kemudian engkau akan dikembalikan kepada Tuhan yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, kemudian engkau akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa-apa yang pernah engkau kerjakan. Jadi karena itu harus bekerja. Menyangkut masalah ini, di sini ada empat tipe manusia, terutama umat Islam. Tipe pertama, ada orang
banyak waktunya luang, tapi tidak ada uangnya. Itulah orang-orang penganggur. Yang kedua, tipe kedua, ada orang tidak ada waktunya, bekerja terus, tetapi kebutuhannya tidak mencukupi, tetap di bawah garis kemiskinan, sibuk terus bekerja, siang malam, pagi jadikan siang, siang jadikan malam untuk bekerja, tapi kebutuhannya tidak mencukupi. Ada orang tidak ada waktunya, bekerja terus, tetapi keuangannya cukup, bahkan sejahtera, melebihi dari cukup. Itulah pedagang. Pagi berdagang terus, sore, bahkan malam, sehingga tidak ada waktunya untuk kegiatan-kegiatan lain. Tipe keempat, ada orang punya banyak waktu, tapi kaya banyak hartanya. Itulah para konglomerat. Sehingga banyak waktunya untuk beribadah. Banyak uangnya dipakai, banyak untuk waktu untuk membangun masjid. Ini yang kita inginkan. Tetapi keinginan itu tidak semua orang bisa, karena tidak semua orang mau melaksanakannya. Ada orang malas. Kenapa tipe pertama tadi? Banyak waktunya, tidak ada hartanya. Pertama mungkin karena malas. Kemudian kedua, karena tidak ada ilmunya. Paling untuk itu harus menerima. Sehingga tidak ada yang bisa menerima dia untuk bekerja. Tidak ada ilmunya, tidak ada kompetensi, tidak ada orang yang memberikan pekerjaan sama dia. Dia juga tidak mampu untuk bekerja mandiri, karena dia malas. Padahal jauh-jauh hari, 14 abad yang lalu, Nabi sudah mengatakan, man arada dunia falahibi ilmi, wa man arada akhirah falahibi ilmi, wa man arada bayhuma falahibi ilmi. Barang siapa yang ingin menguasai dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang ingin menguasai akhirat, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin menguasai keduanya, maka dengan ilmu. Oleh karena itu, bapak-bapak sekalian, maka anak kita yang sejak kecil, ajarkan ilmu. Kalau kita tidak punya biaya, maka titip di tempat-tempat yang gratis. Ilmu yang utama itu adalah ilmu Al-Quran. Cara membaca Al-Quran dengan benar, tajwidnya, makhrajnya, sudah menghafal. Menghafal satu juz, dua juz, lima juz. Kalau anak kita itu sudah menghafal, apalagi lima juz, insya Allah, anak kita tidak akan melarat. Pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Pasti akan ada orang yang digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga anak kita itu direkrut, jadikan sebagai pekerja, sebagai karyawan. Maka titip anak kita. Kalau tidak memiliki kemampuan, banyak tempat-tempat pendidikan Al-Quran di setiap masjid yang gratis. Kasih masuk di pesantren. Kalau tidak ada uang, ada pesantren yang gratis. Titip di situ. Dan insya Allah, maka anak kita nanti tidak akan menganggur, karena Allah akan menjamin. Itu ilmu. Yang kedua, harus memiliki skill. Apa itu skill? Keterampilan. Ada keterampilan lunak, soft skill. Ada keterampilan kasar, yaitu hard skill. Keterampilan kasar seperti jadi montir, jadi tukang jembatan. Kemudian banyak. Kemudian ada soft skill, keterampilan lunak, pandai berbahasa asing, bahasa Arab, bahasa Inggris. Pandai berceramah, karena tadi banyak Al-Quran dia hafal, dia pintar memiliki retorika, seni, sehingga dia memiliki ceramah. Dan insya Allah bisa menjadi mubalik. Maka ajarkanlah anak kepada kita. Jadi memiliki keterampilan, memiliki pengetahuan dan keterampilan. Kemudian yang ketiga, dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan, tentu akan ada perusahaan yang bisa merekrutnya. Tapi harus dengan syarat, mereka harus dibina dengan trust, dengan kejujuran. Kalau jujur, maka insya Allah, maka perusahaan-perusahaan besar bisa merekrutnya sebagai karyawan. Setelah itu masuk kerja, maka usahakan supaya ada networking, ada jaringan, memiliki langganan, dan di situ dia belajar. Jadi belajar di situ, jadi bekerja, bukan hanya bekerja saja, belajar dari situ, mempelajari seluruh perusahaan tersebut, langganannya dan sebagainya, sehingga nanti dia akan mampu menjadi mandiri. Tetapi harus dengan jujur, sebagaimana perintah Allah. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah akan mengampuni kesalahanmu
Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kemenangan besar. Maka oleh karena itu kita harus jujur. Kenapa Nabi Muhammad SAW ditawarkan perdagangan, pengekspor sampai ke negeri Syam? Jadi dari Mekah ke negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang itu adalah termasuk Palestina, Yordania, itu masuk negeri Syam yang dulunya. Dia bawa ke sana, dipercayakan oleh Siti Khadijah untuk memimpin perdagangan ke sana. Karena kenapa? Karena Al-Amin, orang yang jujur, sehingga diteras, dia dipercaya. Maka dari itu kita memiliki, umat Islam memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, dan memiliki kepercayaan yang jujur, sehingga pasti akan bagus posisi. Kemudian setelah itu ada networking, ada jaringan. Ini juga perlu, karena ini perintah Allah dalam surah An-Nisa. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsanan wa bisil qurba wal yatama wal masakin. Sembahlah Allah dan jangan engkau persekutukan dia dengan sesuatu. Maka berbuat baiklah kepada ibu bapa, kepada keluarga dekat, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada tetangga dekat, tetangga jauh, kepada ibnu sabil, dan kepada teman sejawat, dan kepada hamba sahaya yang kau miliki. Jadi inilah jaringan kerja kita, teman sejawat, siapa saja. Inilah yang akan memberikan jalur-jalur rezeki. Rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi jalurnya melalui orang-orang di sekitar kita ini tadi. Itu network. Dan setelah itu kita bekerja masih muda, umur 20-an. Maka kita tidak hanya bekerja terus-menerus untuk mencari uang, tapi kita harus berusaha. Karena kita punya umur, ada batasnya. Kita punya tenaga, ada batasnya. 50-an sudah menurun. Kita punya pikiran, tenaga, pasti ada batasnya. Sudah sampai 50, pasti akan menurun. Dan pada saat itulah menurun kinerja kita, produktif kerja, pasti kita akan terlempar dari tempat kita bekerja dan akan merekrut tenaga baru. Maka oleh karena itu, sebelum itu, maka kita harus memiliki aset. Harus memiliki aset. Jadi berusahalah supaya gaji itu jangan digunakan untuk konsumtif, tetapi digunakan untuk produktif. Ada orang dan gajinya begitu, hanya bergaya. Dia sudah beli motor cicil. Motor itu hanya 17 juta. Tapi kan dia cicil 3 tahun, 4 tahun, itu menjadi 27 juta. Setelah dia pakai 5 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dia jual lagi kembali dengan harga 7 juta. Berarti dia rugi 20 juta. Ini adalah tipe konsumtif, sehingga tidak ada aset. Kalau memang seperti itu, tidak usah lah. Beli saja motor bekas yang 5 juta. 20 juta tadi itu bisa kita belikan aset, aset yang murah. Sehingga aset itu, apakah itu tempat-tempat kos, ataukah usaha-usaha kios dan lain sebagainya, dan itu akan berkembang. Sehingga dengan demikian, maka di saat-saat tenaga sudah berkurang, maka kita memiliki penghasilan. Jadi makanya memiliki penghasilan, maka aset kita itu memiliki aset A, aset B, aset C dan lain sebagainya. Usahakan seperti itu. Dan kita memiliki income. Income itu ada income harian, penghasilan harian, ada pekanan, ada bulanan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, Allah lebih mencintai orang-orang mukmin yang kuat daripada orang mukmin yang lemah. Siapa yang kuat? Kuat secara ekonomi, kuat secara fisik, kuat secara jabatan. Daripada umat Islam yang beriman lemah, lemah fisiknya, lemah ekonominya, lemah jabatannya, tidak ada jabatan. Maka oleh karena itu di zaman Nabi ada sahabat yang dijamin masuk surga, tetapi mereka kaya raya jadi konglomerat. Siapa itu? Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair bin Awan, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Sa'd bin Abu Waqqas. Semuanya adalah konglomerat zaman. Sa'd bin Abu Waqqas umurnya 10 tahun lebih muda daripada Nabi. Dia berhijrah dari Makkah menuju ke Madinah sebagai orang-orang yang muhajirin. Tidak ada hartanya, kosong. Ada yang mau menyumbangkan kepada dia, tapi dia katakan tidak. Tidak usah berikan sumbangan kepada saya, tunjukkan di mana pasar. Maka juga pasar, di situlah dia berusaha. Akhirnya menjadi konglomerat. Pada saat dia wafat, dia meninggalkan warisan 6 triliun, 1000 ekor unta, 100 ekor kuda, dan lain sebagainya, uang dirham
berapa ratus ribu keping untuk istrinya. Itu satu keping uang dirham setara dengan 4,25 gram emas. Jadi sekarang kalau emas itu harganya 1 juta, berarti 4,25 juta. Berapa ratus ribu. Nah inilah orang-orang Islam, orang beriman yang kuat. Kuat akidahnya, kuat ibadahnya, dan kuat ekonominya. Oleh karena itu, Bapak-Bapak sekalian, marilah kita belajar kepada PT Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Di situ banyak orang Muslim Tionghoa yang kaya raya konglomerat. Mari kita belajar di situ. Oleh karena itu ada suatu hadis mengatakan, "Utlubu ilmi walau bisin." Tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Tidak usah ke Cina. Di sini banyak orang-orang Cina yang sudah Muslim yang rela membagi ilmunya, ilmu bisnisnya kepada sama Muslim. Bisa juga Tionghoa-Tionghoa lain Muslim bisa belajar di situ. Tapi yang kita ambil adalah yang bisnis halal. Jangan ambil yang bisnis haram. Karena ada juga bisnis narkoba, ada bisnis narkotik, ada bisnis prostitusi. Jangan diambil, karena itu adalah haram. Ambillah bisnis yang halal, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita memiliki aset, kita sudah punya usaha, maka langkah selanjutnya supaya kita tetap menjadi sejahtera di dunia ini dan bisa juga membantu pembangunan masjid, maka jangan lupa selalu takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa itu orang yang bertakwa, bukan kita yang menentukan, tapi Allah yang akan menyusudah kita menjadi manusia bertakwa. Pertama kita harus beriman dulu, beriman kepada yang baik, yaitu ada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, ada jin, ada syaitan yang menggoda kita. Beriman kepada hari akhirat, beriman kepada kitab, dan beriman kepada Rasul. Kemudian setelah itu mendirikan sholat, kemudian menginfakkan rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Itulah tujuan puasa. Allah memerintahkan kita menjadi orang berpuasa agar kita menjadi manusia muttaqin, wattaqallakum tattaqun. Semoga engkau menjadi manusia bertakwa. Dan insya Allah kalau kita bertakwa, maka Allah akan memberikan kita jalan kemudahan. Setiap ada kesulitan, akan ada kemudahan. Setiap ada kesulitan, akan ada jalan keluar. Dan Allah akan memberikan kita rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Sebagaimana yang di Allah dalam surah At-Talaq ayat 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitannya dan memberinya rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Jadi inilah janji Allah. Kalau Allah yang berjanji, maka Allah Maha menepati janji. Itu pertama. Kalau kita sudah berusaha. Kemudian yang kedua, selalu beristighfar. Selalu minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri yang dijamin tidak ada dosanya, yang dijamin masuk surga, itu beristighfar minimal 100 kali dalam sehari semalam. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illahu alhayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau tidak bisa lagi panjang, astaghfirullahalazim. Tidak bisa lagi panjang, astaghfirullah. Ampunilah aku ya Allah. Maka kalau kita selalu bertobat, maka insyaallah dosa kita akan diampuni oleh Allah, dan di dunia ini kita akan menjadi sejahtera. Tidak akan ada yang melarat yang selalu istighfar. Sebagaimana janji Allah dalam surah Nuh. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka beristighfarlah. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Niscaya Dia akan mengirimkan kepadamu hujan lebat dari langit dan akan memperbanyak anakmu dan memperbanyak hartamu. Jadi ini janji Allah. Kalau kita selalu beristighfar, banyak bertaubat, maka Allah akan memperbanyak kita punya harta. Jadi tadi kalau kita sudah bekerja, ada aset, maka insya Allah Allah akan mengirimkan rezeki. Bagaimana caranya? Mungkin melalui orang-orang di sekitar kita, mungkin melalui orang-orang langganan kita. Itulah jaringan kita, dan Allah akan mengirimkan rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah cukup 20 menit. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu masih banyak, tapi waktu yang membatasi kita. Oleh karena itu saya akhiri dengan ucapan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dipersembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cheng Ho Goa.